بسم الله الرحمن الرحيم. Seandainya manusia senantiasa melihat kesejatian cinta dari Yang Maha Cinta, Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan senantiasa rahmatnya, berkahnya kepada dunia ini. Seandainya manusia dibukakan matanya, terutama mata hatinya, untuk melihat bagaimana kekuasaan dari Allah Subhanahu Wa Taala, lantas manusia akan mengatakan, tiada akan pernah aku sisakan di hati ini kecuali cintanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Istri yang aku cinta, rindu yang senantiasa menyapa setiap waktunya, senantiasa aku ingkarkan, senantiasa aku tidak indahkan, karena aku tahu aku lebih mencintai Allah dan Rasulnya. Aku katakan kepada istriku, Mam, seberapa cinta kau pada aku? Aku cinta banget sama papa. Terus aku bilang, Mam, kalau seandainya kau benar-benar mencintaiku, dan ketika itu aku meninggal dunia, apakah kau mau berkubur denganku? Aku masih hidup, pap, gak mungkin. Sebetapapun orang yang mencintaimu, dia mengatakan besarnya cintamu, cintanya kepadamu, tetap ketika engkau meninggal, dia tidak akan pernah bersamamu. Kita meninggal dunia, semua ditinggalkan, teman paling sejam dua jam nangis, kesananya udah lupa lagi, yang punya jabatan manajer cinta banget sama pekerjaannya, udah lupa, udah meninggal, diganti jabatannya sama yang lain. Hari itu, satu hari, dua hari, tiga hari sudah dilupakan. Tapi dari mana kita akan dikenang? Ketika kita mendewasakan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, cinta untuk meniti jalan takwa, cinta untuk mengemban amanah dakwah, cinta untuk berkumpul bersama orang-orang yang senantiasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kebersamaan yang paling indah adalah ketika kita bersama untuk memuji Yang Maha Cinta? Bukankah kebersamaan yang paling indah ketika sama kita merajut ukhuwah untuk senantiasa sampai kepada jannah?